Innal hamdalillah alhamdulillahi bari'in nasam wa khaliqil lawhi wal qalam ahmaduhu subhanahu wa ta'ala 'allamal insana ma lam ya'lam wa ashkuruhu 'ala ma asda wa an'am ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah al malikul a'azzul akram واشهد ان نبينا محمدا عبده ورسوله الهادي الى السبيل الاقوم صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وبارك وسلم اما بعد فيا عباد الله اوصي نفسي واياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim A'udhu billahi minash shaytanir rajim Ya ayyuhal ladhina amanu attaqullaha haqqa tuqatih Wa la tamutunna illa wa antum muslimun Wa qala aydan Ya ayyuhal ladhina amanu attaqullaha wa qulu qawlan sadida Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Shadaqallahu al-'azim. Wa shadaqa rasuluhu an-nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin. Masyarul muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Yang pertama dan paling utama, marilah kita senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan begitu banyak nikmat sehingga hingga detik ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ibadah, melaksanakan kewajiban kita sebagai hambanya. Salawat serta salam senantiasa kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan petunjuk yang begitu lengkap yang apabila kita mengikutinya insyaallah akan mendapatkan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ketika Allah memerintahkan seseorang atau orang-orang yang beriman untuk bertakwa kepada Allah, ia tidak hanya mengatakan bertakwalah kepada Allah, tetapi diikuti dengan takkid, diikuti dengan penekanan, yaitu haqqa tuqatih. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih, yang artinya dengan sebenar-benarnya takwa. Artinya ketakwaan yang kita lakukan hendaklah benar-benar dalam tingkatan yang maksimal sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga bisa jadi seseorang sudah merasa bertakwa, tetapi sesungguhnya ketakwaannya belum maksimal dan belum sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang dimaksud dengan sebenar-benarnya takwa haqqa tuqatih seperti yang disebutkan di ayat yang tadi atau biasa khatib sampaikan setiap khutbah Jumat? Sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu menyatakan bahwasanya an yuta'a wala au fala yu'sa, hendaklah Allah ditaati dan tidak dimaksiati, wa an yudhkara fala yunsa, dan hendaklah senantiasa mengingat Allah dan tidak melupakannya, wa an yushkara fala yukfar,
dan senantiasa bersyukur kepada Allah dan tidak mengkufurinya. Sedangkan yang dimaksud dengan wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan jangan sekali-kali engkau wafat, engkau mati kecuali dalam keadaan iman atau dalam keadaan Islam. Berarti kita diminta untuk menjaga keislaman hingga hayat menjemput atau mamat menjemput, hingga akhir hayat kita. Kita diminta untuk menjaga keislaman dalam kondisi sehat dan aman, agar kelak kalian mati dalam keadaan Islam. Seseorang dianggap mulia karena memang selalu melakukan kemuliaan. Orang yang selalu hidup dengan keadaan tertentu, maka ia pun akan mati dalam keadaan tersebut. Dan setiap orang akan dibangkitkan di hari akhirat sesuai keadaan ketika ia meninggal dunia. Pertanyaannya, bagaimana caranya agar kita bisa memenuhi perintah Allah untuk bertakwa dengan sebenar-benarnya takwa dan masuk kriteria sebagai orang yang wafat dalam keadaan Islam? Sebetulnya ketika seseorang telah beriman dan hidup dalam keimanan tersebut, maka ia mempunyai peluang yang besar untuk mati dalam keimanan. Namun demikian, faktanya tidak setiap orang yang beriman bisa memenuhi tuntutan untuk mati dalam kondisi iman. Al-Quran menyebutkan fenomena tersebut dalam surah Al-Hadid ayat 16. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq. Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka untuk mengingat Allah dan mengingat kebenaran yang telah diturunkan kepada mereka? Wala yakunu kalladzina utul kitaba min qablu fatala 'alaihimul amad. Dan janganlah mereka seperti orang-orang yang sebelumnya telah diturunkan Alkitab kepada mereka, kemudian berlalulah masa yang panjang atas mereka. Faqasat qulubuhum wa katsirum minhum fasiqun. Lalu hati mereka menjadi keras dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik. Quran surat Al-Hadid ayat 16. Dari ayat di atas kita bisa mengambil pelajaran bahwa ada, disebutkan oleh Allah, orang yang beriman tetapi hakikatnya dia adalah orang yang fasik. Hal ini terjadi karena hati mereka keras yang disebabkan oleh terlalu lama menjalani kehidupan pada situasi dan lingkungan yang tidak kondusif, lingkungan yang tidak membawa kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka waktu yang panjang tersebut membuat mereka jauh dari Allah. Artinya hidup dalam lingkungan yang tidak baik bisa menurunkan kadar iman seseorang, bahkan bisa menjadikan seseorang itu fasik yang banyak melakukan kemaksiatan. Oleh karena itu, agar iman dan ketakwaan kita kepada Allah tetap terjaga, kita perlu senantiasa bersama dengan orang-orang soleh dalam setiap lingkungan keseharian kita, baik dalam lingkungan keluarga, kerja, bisnis, belajar, mengajar, bermasyarakat, bahkan berpolitik. Kita sering melihat orang-orang yang sebelumnya dianggap baik, tetapi kemudian berubah menjadi tidak baik karena mereka hidup dan beraktivitas di lingkungan yang tidak baik. Su'ul khuluqi yu'di. Akhlak yang buruk itu menular. Hadirin jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala memberi bimbingan kepada kita agar selalu bersama orang-orang yang bisa saling menjaga dalam keimanan dan ketakwaan. Di antaranya yang pertama, kita diminta untuk bersama, membersamai orang-orang yang benar, orang-orang yang jujur. Sebagaimana yang Allah firmankan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shodiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan bersamailah atau hendaklah kamu bersama orang-orang yang jujur, orang-orang yang benar.
Quran surat At-Taubah ayat 119. Yang kedua, kita diminta untuk membersamai para ulama dan para da'i yang mengajak kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman, wasbir nafsaka ma'alladhina yad'una rabbahum bilghadati wal'ashiyi yuriduna wajhah wala ta'du aynaka anhum turidu zinatal hayati dunya wala tuti' man aghfalna qalbahu an dhikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furta. Yang artinya, dan bersabarlah kamu bersama-sama dengan orang-orang yang menyeru Tuhannya di pagi dan senja hari dengan mengharap keridhoannya, dan janganlah kedua matamu berpaling dari mereka karena mengharapkan perhiasan dunia ini. Dan janganlah kamu mengikuti orang yang hatinya telah kami lalaikan dari mengingat kami, serta menuruti hawa nafsunya, dan adalah keadaan mereka itu telah melampaui batas. Quran surat Al-Kahfi ayat 28. Maka marilah kita senantiasa membersamai para ustadz, membersamai para da'i, para ulama, setidaknya rutin untuk mengikuti kajian, menerima nasihat dan pesan-pesannya. Lalu yang ketiga, bergaul dengan orang-orang yang mau untuk saling memberi nasihat. Sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang merupakan umat terbaik, umat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terbaik, dan mereka hidup di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun sering saling menasihati dalam kebaikan. Sebagaimana Mu'adz bin Jabal mengajak sahabat-sahabatnya yang lain untuk duduk mengingat Allah dengan mengatakan, "Ijlis bina nu'min sa'atan." Duduk-duduklah bersama kami untuk mengingat, memberikan perhatian kepada keimanan kita. Lalu Ibnu Rawahah juga mengajak Abu Darda sahabatnya dengan mengatakan, "Ta'ala nu'min sa'atan." Mari kita duduk. Kalau bahasa orang sekarang mungkin, mari kita nongkrong, mari kita ngobrol. Untuk apa? Untuk saling menasihati, saling melihat kepada kadar keimanan masing-masing. Innal qalba asra'u taqalluban. Sesungguhnya hati itu manusia lebih cepat berubah. Minal qidri, daripada melenggegarnya air di dalam panci, idza istajma'a ghalayana. Dalam panci ketika panci itu mendidih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Al mar'u 'ala dini khalilih." Sesungguhnya seseorang akan terpengaruh dengan agama teman dekatnya. "Fal yanzur ahadukum man yukhalil." Maka hendaklah seseorang di antara kalian memilih siapa yang menjadi teman dekatnya. Hadis riwayat Abu Daud. Maka di antara kunci penentu jalan agar keimanan seseorang selalu dalam kondisi baik adalah dengan berteman dengan orang-orang yang baik yang menunjukkannya jalan menuju Allah subhanahu wa ta'ala, membantu membersihkan diri dari dosa, dan mau memberi nasihat serta peringatan-peringatan. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani berkata, bersamalah dengan seorang syekh yang banyak tahu tentang hukum-hukum dan ilmu tentang Allah, maka ia akan menunjukkanmu kepada jalan Allah. Orang yang tidak berteman dengan ulama yang mengamalkan ilmunya, al-ulama al-amilina bihi au bi'ilmihi, bagaikan hidup di bawah tanah. Tidak ada yang memberi petunjuk, tidak ada penerangan, bagai anak tanpa ibu. Maka bersamalah dengan orang yang selalu dekat dengan Allah. Bergaulah dengan orang yang senantiasa ingat kepada Allah, maka hatimu akan hidup. Sedangkan bergaul bersama orang-orang yang lalai kepada Allah, maka hatinya akan mati. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita termasuk orang-orang yang dalam komunitas saling mengingatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, memberikan kita teman yang soleh di dunia dan di akhirat, teman yang senantiasa menasihati kita untuk menjaga keimanan dan ketakwaan kita. Amin ya rabbal alamin. Aku qawli hadza wa astaghfirullahal adzim li wa lakum wa li sa'iril muslimina min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.
Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wala rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Fa ya ibadallah usini wa iyyakum bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul 'adzim. Hadirin sidang jemaah rahimakumullah, di khutbah yang terakhir ini kami mengajak diri khatib sendiri dan jamaah sekalian untuk kembali mereview, mengingat kembali apa tujuan dari diciptakannya kita di dunia ini. Sebagaimana yang Allah firmankan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah kepada-Ku. Maka mari kita koreksi, mari kita lihat seberapa amal-amal perbuatan yang kita lakukan selama 24 jam sehari itu kita orientasikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga dalam momen khutbah Jumat ini menjadi pengingat, reminder bagi kita untuk senantiasa berubah menjadi pribadi yang lebih baik. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala nabiyyina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat, innaka anta sami'un qaribun mujibud da'awat, ya qadhiyal hajat wa ya kashifal baliyat ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wal ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladhina amanu rabbana innaka raufur rahim. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jtinabah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan halalan thayyiban wa amalan mutaqabbalan wa shifaan min kulli da'in wa saqam. Allahumma ansur man nasaruddin wa khadhul man khadhalal muslimin. Allahumma ansur ikhwananal muslimina fi Filastin. Allahumma ansur ikhwananal mujahidina fi Gaza. Allahumma ansur ikhwananal muslimina al mustad'afina fi kulli makan. Allahumma ahlikil kafarata wal mubtadi'ata wal musyrikin a'da'aka a'da'ad-din. Allahumma syatid syamlahum wa mazziq jam'ahum wa zalzil aqdamahum wa alqi fi qulubihimur ru'ba innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma a'inna 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu 'ala nabiyyina Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil 'alamin. Aqimish shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Astaghfirullah. Rasulullah. Allahu akbar. Allahu akbar.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyaka Na'budu Wa Iyaka Nasta'in Ihdina siratal mustaqim Siratal ladhina an'amta alaihim Ghairil maghdubi alaihim waladhdallin Amin. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wan nahari la ayatin li ulil albab الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد Allahu Akbar. Sami'a Allahu liman hamida. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون الله أكبر
سمي الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi.